Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Masih lagi demam tengku ke? Okay, terima kasih kepada tuanku dan juga tuanku Permaisuri bersama dengan anak-anak kerana sudi bertandang ke Borneo. Okay, dan semoga suatu masa nanti kita akan berjumpa lagi. Siapa yang ada bertuah terima tanda tangan ataupun apa-apa daripada tengku? Korang simpanlah untuk kenangan sepanjang umur korang. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, sekarang ni saya tengah nak ambil sepunya klik sebab kita orang akan pergi ke Miri untuk mengikuti kursus di Miri sama satu hari je. Hari ni hari Rabu, esok Khamis petang kita orang akan balik lagi ke Bintulu lah. So, stay tune. Nanti saya akan share dengan korang ya apa yang kita orang buat dekat Miri. Okay, stay tune. Kita dah sampai di Miri. Okay. Okay guys, kita dah sampai di Cemara Boutique ni, kan? Hotel. Masuk sana ya. Ya, ikut Mary tu. Turn right. Okay, ni siapa ni? Lepas tu? Ni sini saja. Sini. Tak boleh. Ni Lutong. So kita tinggal dekat Cemara Boutique Hotel. Jalan kaki pun boleh. Ya lah, jalan kaki saja. Turn right. Okay, kita dah nak sampai guys. Oh my god. Cerita sangat detik. Ya. You've arrived at your destination. Thank you for your assist. Kita dah sampai di sini. Dekat bawah pun ada restoran juga, so senang nak cari makan. So guys, kita dah sampai di sini. Kita nak check in dulu. Satu. Ni adalah bilik kita orang malam ni. Ada cermin. Satu. Ya kak? Hello Miri. Hah? Kita boleh check out awal lah. Okay guys, bila kita masuk ke sini, kita akan tengok toilet. Toilet kita macam ni lah. Sangat bersih ya. Dan di sini ada dua katil. Sebab ada pakai? Tidak ada. Mana tanah ni mau beli es krim? Tidak lah. Okay, sini katil ada dua. Yang dia ada TV. Dan juga kita nak tengok pemandangan luar. Okay. So kita nak rest dulu. Nanti mungkin nak keluar cari makan dan survey tempat kita orang nak seminar esok. Guys,
Guys, because ini dia akan sediakan sabun. Okay, ini untuk simpan sabun lah. And then dia akan bagi kita ubah gigi dan perus gigi juga. Toilet juga disediakan. Hey guys, kalau korang nak iron baju pun ada juga disediakan. Lepas tu hair dryer pun ada juga. Tempat gantung baju. Dan ini dia ada standby 2 botol air. Ini kalau nak bancuh air lah, dia ada standby semua. Ini kamu punya ke cik? Kuasa. Ya. And not just any food, because Kyoto is home to possibly the poshest way to eat, not only in Japan, but in the whole world. Kaiseki. This is Kikunoe, a 3-star Michelin restaurant which specializes in the art of kaiseki. Eating here feels like you're worshipping the food. This is where dining begins. Guys, kita jalan kaki daripada hotel. Kita nak pergi Miwo seberang ni. Miwo Lutong. Seberang dia Jinrong. Ini Miwo. Kita dah beli barang makan. Kita nak cari makan lagi. Untuk siapa? So itu guys, tempat untuk kita orang seminar esok. Dekat je. Ha? Mau simpan barang dulu ke? Makan terus lah, tak apa. Oh my god. So ini adalah untuk dinner kita hari ni. So guys, kita baru balik pergi bilik. Kita beli ni tadi. Air, keropok, makeup, mana tahu lapar kan tengah malam nanti. Ting ting. Apa lagi eh? Okay, ini untuk breakfast esok. Ini untuk breakfast esok. Ini kukut lapar malam nanti. Ini untuk santai-santai. Tengok TV nanti. Apa lagi eh? Oh ini. Ta-ding. So, membesarlah kita orang. Jadi guys, sekarang baru saja pukul 5 lebih petang. Tapi kita orang dah baring. Tak tahu nak buat apa. Tadi kita orang dah makan juga. Then kita standby makeup. Kukut lapar malam nanti. So yeah. Kita enjoy je lah. Hey guys, update sekarang pukul 7:30 malam di Miri. Tinggal saya satu saya seorang saja dekat bilik. Sebab saya punya klik, dia pergi jumpa cousin dia dekat bawah.
orang nak keluar jalan-jalan, dia orang bawa saya, but saya tak nak. Saya lebih suka dekat sini, guys. Boring, tak tahu nak buat apa. Nak makan ni masih kenyang. Macam mana tu? Ini tak tahu dimakan ke tidak nanti. So guys, nak buat apa ya? Nak jumpa Tengku. Tengku dah balik. Siapa yang masih demam Tengku? Sama macam saya. Tengku Hassanal. Datang lagi Tengku. Datang lagi ke Sarawak. Okay. Hey guys, tadi dekat New World saya dah beli M&M. This one. Harga dia tadi berapa eh? Harga asal dia RM4 lebih kalau tak salah lah. Tapi sebab dia ada offer, so harga dia kalau tak salah tadi RM3 lebih. RM6 macam tu lah kalau dia like that. Kalau kita membuang masa kita dekat hotel ni sebab tinggal saya satu orang je kat sini. Saya klik, dia dah keluar dan saja dia dah. So dia akan di tinggal sini. Dia ada macam ni ya guys. Thank you for watching guys. Esok saya akan share dengan korang apa yang berlaku sepanjang kita orang ikut seminar, dan saya akan kongsikan dengan korang pasal otomotif punya industri untuk anak-anak korang yang macam kira-kira tak boleh nak pergi kepada yang tinggi lagi, korang boleh pergi ke skill untuk anak-anak korang ya. Untuk generasi sekarang skill sangat penting. Esok saya akan kongsikan, jangan lupa esok saya akan upload video kita orang tengah seminar. So stay tuned and thank you for watching guys. Bye. Kelagu, kelagu, kau balik. Oh my god, yes. Hello. Belum, satu lagi anak dia. Dia satu orang bawa satu kereta. Ya, anak dia satu kereta lagi. Ya. Ini adalah kembara Borneo. Terima kasih tuanku dan tuanku pemaisuri kerana sudi bertandang ke Bintulu, Sarawak. Panjang umur kita jumpa lagi. Thank you.